tetaplah adalah orang yang selalu berusaha dalam memiliki kehidupan dengan penuh hati yang cermat, namun tetap berusaha untuk serius dan selalu berusaha untuk tidak melakukan perbuatan yang besar bukan diri sendiri. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1-3, bila disayangkan lagi Al-Asr bila disayangkan lagi Al-Asr bila latina anak uang yang solihat di watawa sabil hak watawa sawis demi masak semuanya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang beriman dan orang yang nasihat-nasihati dalam kebaikan dan nasihat-nasihati dalam sabar. Tentu di dalam surat tadi sebagaimana juga seorang tokoh yaitu Imam Syaikh Hasan Al-Banna telah mengungkapkan bahwa waktu adalah kehidupan. Kehidupan manusia itu kehidupan dari lahir hingga meninggal dunia. Maka kalau ada orang yang kemudian melupakan waktu meskipun hanya seperseratus detik pun, maka sejatinya orang itu adalah meninggalkan kehidupannya itu sendiri. Maka marilah para mimbar budiman yang dirahmati Allah, kita manfaatkan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW telah memberikan kata bijak yang bisa kita ambil untuk kita dengan kita berdomani sebagai seorang yang bertakwa, yaitu ada 5 hal yang kita diminta kemudian selalu berpedoman pada hal itu. 5 hal itu adalah gunakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, gunakan ruangmu sebelum waktu sempitmu. Nabi Muhammad SAW menegaskan status seperti pembun petua salat makna tentang penggunaan waktu, yaitu manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu bayangmu sebelum datang masa kekhawatiranmu, masa ruangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang hatimu. Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, maka kita bisa lebih mendalami tentang apa yang kemudian bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, ketika masih muda kita malas berbuat kebaikan, maka jangan harap waktu tua mau berbuat kebaikan. Ketika masih sehat kita sudah malas sholat dan beramal sholat, maka jangan harap ketika nanti kira datang tua orang itu akan semangat. Ketika masih ada waktu panjang tetapi malas mempelajari ilmu, maka jangan harap saat sibuk bisa menggapai ilmu. Ketika masih mampu berderma kepada orang lain tidak dilakukannya, maka jangan harap ketika masa sempit dia menggunakan harta yang untuk berinfak. Dan ketika masih hidup dia tidak melakukan aktivitas yang bermanfaat, maka jangan harap ketika sudah terbilas dengan kematian, maka dia tidak akan mungkin mau atau bisa lagi untuk beramal soleh karena terputuslah kehidupan ini. Maka para sobat mimbar yang dirahmati Allah, itulah yang mudah bisa kita ambil hikmahnya. Kalau kita harus semangat untuk memanfaatkan ilmu sehingga apa yang sudah kita perjuangkan detik demi detik, menit demi menit, waktu jam demi jam, hari demi hari akan selalu mendatangkan kemanfaatan. Dan semoga kita kemudian bisa masuk kepada surga Allah yang sudah dijanjikan. Itulah waktu yang harus kita perjuangkan, kita lakukan, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.